Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kita kembali di Bali. Kalian di sana. So kita sekarang heboh jadi tim hore merah-merah. Oke. Jadi kegiatan kita kali ini adalah menghias pohon Natal. Oh, Natal. Karena sekarang udah bulan Desember, yeah. Dan kita mau merayakan hari raya Natal. Wih, datang baru. Jadi sebelum kita apa? Acting. Orang kan ini gini. Enggak, maksudnya sebelum kita pasang pohon Natalnya kita jelasin dulu. Jadi ini pohon Natalnya udah lama itu ya. Hmm? Udah berapa tahun tuh? Dua tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Jadi kita pakai ini lagi. Dan pernak-perniknya juga masih lama. Masih lama. Ya, dulu juga kita giniin masang bareng ya. Sekarang kita masang bareng lagi. Langsung aja kita mulai. Jadi ini dia boxnya, kita mau buka sekarang. Unboxing yang lagi gudang. Kalian di atas ya sekarang ya, soalnya kita pakai ini banget ya. Kamu atur lah. Aku turun dulu deh. Turun. Iya. Oke. Udah deh. Wow. Masuk. Belum dulu. Ya, pompong. Ya, kayaknya ini ada gini deh. Apa yang itu? Ada tikus. Soalnya ini yang kita pakai waktu dulu. Kayak gini guys, topinya. Yuk kita pakai ini. Oh, pilihin aja yang bagus. Tuh. Kayaknya gini deh karena ada tikus deh. Iya, ada tikus kan. Kayaknya gak muat deh ya. Kamarnya aja gak muat sebenarnya. Ya lo udah pakai bandar, gak pakai ini lagi deh. Ini aja deh. Nah. Oke, langsung aja. Ayo. Ini dulu dong. Kita pulang dulu. Kita kamu sapu ya. Apa ini kurang turun lagi ya? Terus biarin aja segini ya. Ya segitu aja. Kita mau menghias-hias guys. Wow. Berat banget. Ini dari besi ya guys ya. Ini besi. Jadi ini berat banget. Tuh. Ini bukan plastik ya. Ininya plastik. Pokoknya dia pasti. Udah pas nih kita merah hijau merah hijau. Hijau nih. We wish you a merry Christmas. Andai kan bisa ngisiin lagu ya, kita ke copyright. Hey, jadi di atas nih guys. Kita punya bola-bola juga. Bola-bolanya kan ringan. Cepet yang ada mana itu? Macam. Taruh di pautnya dan. Cari dulu desa. Ini apa ini? Tada, ini apa sih namanya untuk di atasnya nih? Bintang. Bintangnya untuk di atas nanti. Itu untuk di atas. Dan ini juga kita dulu belinya bareng-bareng, tapi karena dulu kita belum punya channel YouTube, jadi kita nggak videoin. Gimana kita beli? Kita beli di gini dari Maru, dari Maru di Ayani. Karena di sana tuh kita lihat murah gitu loh waktu itu. Kalau dekat sini sih ya lumayan sih mahal. Ya ini yang copot apa sinter pasnya. Ya kita pakai bahan seadanya aja ya. Ini juga ada hiasan sinter pas. Sini juga ada Sinterklas lagi, tapi dia pakai baju emas. Ada loncengnya. Drum. Ada drum. Apa sih?
sayang. Di sini kita punya hadiah. Tapi biasanya itu kalau misalkan pohon Natal kan di bawahnya itu ada kado-kado ya guys ya. Mungkin nanti Kak Bari bakal menyediakan kadonya buat aku. Ada ya. Aku kan nggak ikut di bagian angpau-angpaunya, aku minta kadonya aja deh. Enggak guys, bercanda. Sekarang lagi musimnya nggak punya duit, jadi kita merayakan ya seadanya. Tapi nggak open house ya? Mohon maaf ya guys, ya kita nggak open house karena thank you.
di bawah lagi guys. Aku sudah mengatur kalian biar melihatnya, tapi dia memindahkan. Atur itu lagi masak-masak. Oh, break. Ini kok sobek kali itu. Ya pasang ya. Aku sebenarnya nggak punya keahlian masang guys, tapi kita kabari sebahagianya kita. Ini hiasannya udah ada beberapa yang rusak-rusak gitu loh guys. Jadi oke guys, jadi ini udah selesai. Nah ini dia hiasannya, ini ada yang hilang karena udah lama gitu loh di box itu. Ini yang gak bisa dipasang lagi guys, ini udah rusak. Nah ini aku udah hias yang bisa dipasang aja. Nah ini belum isi lampu-lampunya ya. Tuh, aku gak begitu jago ngiasnya, tapi ya lumayan lah. Tada. Ini lagi ngapain di sini? Perbaiki kabel. Untuk?
Itu untuk colokan ininya, lampu Natal. Wow. Tadi dia nggak usah nyala guys, kita coba nanti ya. Semangat. Oke. Oke guys, lumayan berkeringat ya. Padahal aku cuma nias gitu aja, tapi keringatan itu loh. Capek ya? Capek lumayan, tapi nggak begitu capek, tapi lebih ke happy. Jangan sabar ngidupin lampunya. Ini kalau masih kotak-kotak nih.